Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Alhamdulillah, suasana atau cuacanya sangat-sangat cerah ini guys. Cerah, langitnya cerah, secerah sahabat-sahabat GSN. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahkan segala rizkinya, rizki yang halal dan barokah, banyak rizki, banyak saudara, seperti itu. Baik, kita akan mereview produk-produk terbaru dari GSN. Di sini ada 3 piece pisau panjang, pisau sembelihan. Ini baru guys, 3 ini baru, mengadopsi model lama yang beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu sempat tayang 2 bis, cuman langsung sold out. Modelnya unik banget, keren. Nah, seperti ini konstruksinya, full tank dijepit dengan resin di pin 3, yang 2 tembus, yang terakhir menggunakan kuningan ngeplong, bisa dikasih aksesoris. Yang unik, model unik ini model di ujungnya seperti ini. Nah, kiri kanan seperti ini, materialnya dari baja bohler K110. Karena ini baja modern, maka kita ukur dulu detail panjang totalnya. Panjang total panjang totalnya 43 cm. 43. Tapi ya tidak ada yang baja modern ukuran 43. Kecuali kalau beli lembaran besar. Kalau ngecer pasti ini kita belinya 45 cm. Ada ukuran 30, 35, 40, 45 seperti itu. Untuk panjang bilahnya 29 cm. Ini lebar di pangkal 3,6. Menipis di sini, ada lebar lagi 3,6. Di tengah ini 3 cm kurang. Ya, modelnya seperti ini ya, modelnya. Jadi tidak rata panjang lebarnya. Di pangkal 3,6, seret mengecil 3,1, 3,2, 3,1, 3 cm, terus semakin mengecil, terus melebar lagi seperti itu. Nah, ini model keren, unik. Kalau dipakai sembelihan dorong tarik oke. Ketebalannya berapa? Ini tebalnya 3 mili. Tebal 3 mili full tank. Dorong ataupun tarik. Kalau tarik keren ini. Karena di ujung sebelah sini melebar. Cakep. Dan yang saya suka ini ketajamannya benar-benar lembut. Satu tisu kita ambil dan kita buka menjadi tipis. Set. Lembut banget. Ketajamannya halus. Lembut banget guys. Kita coba di kertas HVS. Ini untuk namanya sudah kita kasih kodenya ya, jadi nanti tidak bakal keliru.
Lembut banget, dikelok-kelokkan, lempeng. Enak banget. Sudah kita kasih angka. Alhamdulillah. Nih, di sininya. Sorong kulitnya tebal, modelnya seperti ini. Kita masukkan. Jadi sudah ada nomornya. Set gini. Lengkap dengan cantolan untuk Casper ikat pinggang. Enggak bakalan jatuh. Ini yang pertama, yang kedua selanjutnya. Model juga sama. Tapi tidak terlalu melebar di sininya. Untuk yang kedua ini. Kita detailkan dulu. Panjang totalnya 43. Panjang bilahnya 29, sama ya. Mungkin lebarnya yang membedakan. Ini 3,5 di pangkal. Kalau yang pertama tadi juga 3,6 ya. Semakin mengecil 3 cm, 2,8 sampai di sini 3 cm. Seperti itu. Untuk ketebalannya sama 3 mili. Untuk ketajamannya juga sama, di slis tisu sangat halus dan lembut. Ya, materialnya sama, pasti performa ketajamannya juga insya Allah sama lah. Sembelih kambing, sapi, insya Allah mampu. Apalagi full tank, kalau full tank kan menambah kepercayaan diri bagi kita. Orang kadang mindsetnya takut kalau tidak full tank, nanti takut-takut gini, itu kan di mindsetnya, ketakutan yang tidak ada di pikirannya. Sebenarnya meskipun model-model tanpa pin pun itu juga aman kalau untuk sembelihan kayak tarik. Oke, ini yang nomor 2 sudah kita kasih tanda di sini. Nomor 2. Sarung kulitnya juga tebal dari kulit asli. Tinggal kita masukkan. Masih baru jadi agak susah memasukkannya. Ini ya. Yang terakhir, yang nomor 3, konstruksi full tank ini sama kayak nomor 1 ya, di bagian sininya agak lebar dia. Keren banget. Dorong, tarik. Material sama, baja bohler 42,5. Beda ya, ini selisihnya. Kalau yang 2 tadi 43, ini 42,5. Panjang bilahnya pasti berkurang. Nah, ini panjang bilahnya 28,5. Jadi terpotong setengah senti. Panjang total terpotong setengah senti, panjang bilah terpotong setengah senti dari keduanya. Ini 3,5, menipis-menipis, melebar di sini 3,5. Ketebalan, oh yang ini tebalnya 4 mili. Kalau yang tadi 2 itu satu bahan pastinya. Itu yang tebalnya 3 mili. Kalau yang ini tebalnya 4 mili. Panjangnya tapi selisih dari keduanya hanya selisih setengah senti atau 5 mili. Tapi untuk performa ketajamannya sama, karena material sama. Jadi baja boler itu ada yang tebal
3 mili, 4 mili, 5 mili, dan 6 mili. Set. Dan baja boiler ini banyak sekali, masih banyak stok itu masih banyak. Beda dengan boiler N695, N6 dan lain sebagainya. Yang boiler-boiler yang susah itu, susah kita carinya. Elmat juga, aduh. Orang pesan lama banget, ya memang nggak ada ya. Gimana mau? Belum ada barangnya. Ini ya halus ya ketajamannya. Seneng kalau tajam kayak gini. Lembut. Oke, cukup. Kita masukkan yang ini, ada kodenya angka 3. Sarung kulitnya juga tebal. Lalu masukkan. Silakan ditanyakan ke admin untuk stok dan harganya. Ada 3 piece boiler K110 konstruksi full tank. Modelnya keren. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.